Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Arrobiiyah an Anasin radhiyallahu anhu qala innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy sya'ri ada dua bacaan tu. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati. Rawahul Bukhari wa qala al mubiqatu al muhlikatu. Yang keempat, ya, ini masih bab Muroqobah. Jadi kita hendaknya selalu mengawasi, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awasi diri kita, ya, dan kita merasa Allah mengawasi kita dalam segala gerak-gerik kita. Jangan sampai kita lengah, kecolongan, berbuat maksiat, atau apalagi na'udzubillah gemar berbuat maksiat. Maka untuk menutup daripada berbuat maksiat, berbuatlah yang positif. Untuk menutup itu, berbuat yang positif. Seorang pelajar, untuk menutup hal yang negatif, banyak mutolaah. Untuk menutup hal yang negatif, banyak mutolaah. Kita banyak yang kita baca. Penuhkan itu. Yang baru ngaji satu aja kagak habis. Satu aja dong. Salam mulu kan ini. Apalagi kalau ada dua, ada tiga kitab. Penuhkan dengan itu waktu kita, insya Allah berbuat hal yang negatif akan tertutup. Yang orang awam penuhi dengan baca Al-Quran atau baca buku selingannya atau zikir atau apa aja yang positif. Jangan sampai waktu kita kosong, bengong, apalagi takutnya nanti akan ditarik sama setan, akan berbuat hal yang negatif. Karena kemungkinan besar itu, siapa yang kosong-kosong maka dia akan ditarik oleh setan untuk berbuat sesuatu. Tapi ketika kita lagi sibuk melakukan hal yang positif, yang baik, apalagi sampai sesuatu yang disyariatkan dalam agama, setan rada susaan untuk narik kita. Ini hadis kita lihat salah satu daripada untuk supaya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muroqobah. Anasin dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, innakum la ta'lamuna a'malan, sesungguhnya kamu la ta'maluna, kamu beramal, kamu berbuat a'malan akan amal-amal, hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'ri, dia itu lebih halus pada pandangan matamu daripada rambut. Jadi kata beliau, innakum sesungguhnya kamu, kata Anas bin Malik, la ta'lamuna, kamu beramal amalan akan amal-amalan, hiya adaku, dia itu lebih halus, fi a'yunikum, pada pandangan matamu, mina syari, daripada rambut. Apa nih maksudnya? Menganggap remeh. Saking kecilnya lebih kecil daripada rambut. Saking menganggap itu amalan yang negatif, dosa, dipandang itu remeh, dianggap kecil, tapi ngerjainnya biasa-biasa aja. Padahal itu sesuatu yang sangat membinasakan. Makanya kata beliau mengatakan di sini, kunna na'udduha, adalah kami menganggap dia tuh yang kamu anggap dia itu kecil, dosa itu kecil, kamu anggap itu dosa kecil, kamu anggap itu remeh, bahkan lebih kecil tadi daripada rambut kamu. Kama na'udduha, sebagaimana kunna, adalah kami, na'udduha, menganggap dia yang kamu anggap itu dosa kecil, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqati, termasuk mubiqat, rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis itu oleh Imam Bukhari. Waqala, beliau berkata, kata Imam Bukhari, al-mubiqat al-muhlikat, mubiqat itu yang dapat membinasakan. Kan terjadi sekarang nih, dianggap kecil tuh dosa, remeh itu dosa, dikerjain. Padahal ketika kita melakukan dosa, bukan yang kita lihat itu dosanya, tapi yang kita lihat siapa kita berbuat dosa, kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada siapa kita berbuat dosa? Kita lihat Allah ini. Berarti kita berbuat dosa sama Allah. Berarti sesuatu hal yang besar. Jangan pernah menganggap sesuatu itu remeh. Dosa itu remeh. Jangan sampai begitu. Kenapa? Yang larang Allah. Kalau sudah yang larang Allah, berani sama Allah. Ada juga hadis yang lain. Dikatakan, la tanzur ila sigoril khati'ati wanzur ila izami man asaita. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya dosa, namun lihat olehmu kepada besarnya orang yang engkau maksiati, yaitu Allah. Dosa kecil enggak apa-apa. Jangan pernah pandang begitu. Lihat dia itu statusnya apa, umpama makruh. Makruh itu bagaimana dalam pandangan usul fikih? Beda-beda tipis dengan haram. Kalau kata anak sekarang 11-12. Ini apalagi sesuatu yang haram, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, umpama yang haram, na'udzubillah, yang kerjain, deketin aja jangan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, dekatinnya aja jangan, bagaimana? Perbuat. Artinya apa? Ini dosa gede banget. Apalagi yang kayak begitu. Sifat orang mukmin dalam menyikapi dosa dan sikap orang mukmin. Ada sebuah hadis mengatakan, al-mu'minu yara zanbahu ka'annahu sokhratun yakhafu an taqa'a alaihi, wal kafiru yara zanbahu ka'annahu zubabun yamurru ala anfi. Orang mukmin itu melihat dosanya seakan-akan dosa itu adalah batu besar yang dia takut batu itu akan jatuh ke kepalanya. Batu bergelantungan. Orang mukmin itu begitu ngelihatnya. Ngelihat dosa begitu. Lihat, kalau kita ada batu di atas kepala kita bergelantungan, takut nggak kira-kira? Batunya gede. Takut nggak kira-kira kita? Takut kita, takut dia jatuh ke kepala kita. Tuh sifat orang mukmin ngelihat dosa kayak begitu. Wal kafiru, sedangkan orang kafir, yara dan ba'u, dia melihat dosanya ka'anna'u zubabun yamuru ala anfi, seakan-akan dia adalah dosa itu, seakan-akan dia lihat dosa itu adalah seperti zubabun, lalat, laler, yamuru, yang berlalu ala anfihi, di atas hidungnya. Kira-kira gimana? Kamu kalau ngeliat laler lewat sini, seperti khawatir kamu batu di atas kamu enggak? Jauh kemana-mana. Orang kafir ngelihat dosa kayak begitu, ah gampang tertobat, na'udzubillah. Aku kecil ini, jangan kayak begitu. Siapa yang kita berbuat dosa? Kepada siapa kita berbuat dosa? Jangan pernah menganggap remeh dosa itu. Jangan pernah menganggap kecil. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah melihat hati kita. Jadi Allah lihat hati kita. Allah liatin hati kita. Tahu Allah tuh, menganggap remehkah kita? Mengagungkankah kita akan Allah? Kalau kita pandang itu kecil sedikit tuh dosa, berarti kita menganggap remeh. Apakah kamu pengen jadi orang mulia nanti ke depan? Nggak mungkin, nggak bakal jadi kamu jadi mulia, enggak. Kenapa? Tuhan Allah yang angkat orang jadi mulia, jadi enggak kamu gituin, masa ya kamu jadi mulia? Allah Maha tahu siapa yang akan diangkat. Yang diangkat oleh Allah yang mana? Yang patuh, yang takut, yang membesarkan Allah sesuai dengan kemampuannya. Maka berlombalah kita untuk membesarkan Allah, berlomba untuk jadi besar. Al-khamisu, yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala yagharu wa ghairatullahi Ta'ala ayatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Muttafaqun alaih. Wal ghairatu bifatil ain wa asluha al-anafatun. Yang kelima, masih bicara tentang hadis Muroqobah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Innallaha Ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah Ta'ala cemburu. Cemburu. Lihat, kita kalau cemburu gimana? Suami cemburu sama istri, istri cemburu sama suami gimana? Benci apa cinta? Benci. Kesel. Emang sih tanda cinta cemburu. Memang benar, ini tanda sayang cemburu. Allah sayang sama kita. Cuma kalau lagi, orang kalau lagi cemburu kan apa artinya tuh? Kesel. Kecewa. Kok diduakan? Jadi Allah cemburu. Kesel Allah kalau kita apa? Nanti di sini. Wa ghairatullahi Ta'ala, cemburu Allah Ta'ala adalah ayatiyal mar'u, seseorang datang, maksudnya melakukan ma harramallahu alaih, apa yang Allah Ta'ala haramkan kepadanya. Jadi Allah cemburu kalau kita berbuat keharaman. Cemburu Allah. Jadi apa kita ya jaga diri kita, jangan sampai kita melakukan keharaman dengan sengaja. semaksimal mungkin dari sekarang. Kita mulai dari kita masih muda. Kalau orang sudah tua meninggalkan keharaman sangat pantas. Maka mesti kalau masih muda sudah berlomba untuk menjauhkan keharaman, subhanallah. Pemuda milenium, pemuda masa kini, pemuda harapan bangsa, agama dan negara. Pemuda yang pantas dibanggakan, itu dia. Masih muda sudah hebat, masih muda sudah gemilang, masih muda sudah bersinar. Kedepannya akan jadi harapan. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang masih mudanya sudah bersinar, maka nanti masa akhirnya pun akan bersinar, bahkan lebih bersinar. Maka masa-masa muda sekarang kalian perhatikan dan jagain. Jangan sampai terlena. Usahakan yang terbaik. Usahakan. Jangan sampai kecolongan. Jangan biarkan diri kita dicolong oleh setan. Dicuri waktu kita oleh setan. Dicuri perbuatan kita oleh setan. Sehingga kita terlena, lupa diri, melakukan maksiat, jatuh dalam lubang kenistaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Muttafaqun alaih wal ghairatu bi fatil ghain wa asla al anafatu. Wallahu a'lam bissawab. As-sadisu. Ya, cukup satu dulu ya, apa kayaknya masih